mah di non deh. Hukum. Iya lain di putar di karantina. Karantina. Ah di karantina. Lah iya. Kayak ini rumah kosong mana kotor. Kami lagi santai sebentar. Belanda. Oh, urus Belanda. Urus tahanan. Rerumputan ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku media tanam. Ya, ini juga bekas alang-alang. Alhamdulillah, puji Tuhan sudah kering. Kita tunggu-nunggu kering lagi. Sedulur, kita akan berbagi pengalaman bagaimana memanfaatkan beragam potensi yang ada di lingkungan kita untuk media tanam yang gembur, poros, dan subur. Nah, ini dia sedulur, ada sekam bakar dan juga sekam. Ini kita akan aduk dan ini sudah diaduk. Jadi sudah dua komponen. Ini sesepuh. Nah, ini dia yang sudah diracik. Dan tanah liat, bagaimana membuat tanah liat ini menjadi gembur dengan campuran sekam dan sekam bakar termasuk dengan jerami. Nah, ini dia Pak Ahmad membuat mengisi polybag. Jadi tanah liat sudah dicampur dengan sekam dan sekam bakar. Nah, sekarang beliau lagi mengisi itu polybag. Perhatikan campuran dari tanah liat, sekam bakar, dan sekam itu diisi separoh, kemudian diisi dengan jerami. Tujuannya adalah menjaga kelembapan di dalam tanah sehingga diandaikan ketersediaan air cukup. Dan akhirnya nanti jerami itu sendiri akan busuk dan memberikan unsur tambahan, unsur hara makro maupun mikro. Demikian sedulur, sharing pengalaman. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, ini dia pekerjaan pagi ini ya. Dan kita akan menambah tanaman jahe berikutnya. Inilah polybag dengan media tanam 5 komponen tadi. Monggo sedulur sesuaikan saja dengan ketersediaan yang ada di lingkungan masing-masing. Kita bisa memanfaatkan apapun yang ada karena semua dari alam kembali ke alam. Nah, ini dia polybagnya. Dan ini benih sudah mulai ditanam. Nanti akan dilanjutkan untuk mengisi setiap polybag dengan media tanam. Dan kadang seperti ini ditambah kotoran hewan, kambing. Ya. Ini sudah diisi kotoran hewan. Salam sehat untuk sedulur-sedulur sedayana semuanya. Jangan lupa ya. Ya, kita akan berbagi pengalaman. Monggo subscribe, like, share, dan jangan lupa notifikasinya. Karena kita akan berbagi. Terima kasih.